Nah, saudara, yang menarik, indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 itu turun, terjun bebas. Kalau kita lihat di awal Orde Baru, indeks Gini rasio apa persepsi indeks persepsi korupsi kita tuh 20, masih rendah sekali. Tapi setelah reformasi naik terus sampai akhirnya di tahun 2021 itu mencapai 38. Rata-rata naik 1 lah. Kalau turun sedikit ya turun 1 naik lagi. Tapi di tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita turun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Gitu. Di mana itu, sektor-sektor mana? Nah, saya sebagai Menko Polhukam mengundang lembaga-lembaga SIGI internasional itu datang ke tempat saya. Yang nasional saya panggil misalnya partnership yang LSM kita, kemudian Kompas yang juga melakukan SIGI-SIGI begitu. Kesimpulannya itu memang terjadi konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Gitu. Dan saudara, itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI dunia internasional, bertanya orang-orang yang pernah punya di urusan di Indonesia itu apa masalahnya. Di DPR ada conflict of interest, menjadi anggota DPR tapi punya konsultan hukum, nanti kalau ada masalah tolong dibantu itu, ini ngurus orang korupsi, bantu ini, dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi. Sampai akhirnya hakim ditangkap, ya jaksa ya ditangkap, ya polisi ditangkap, dan seterusnya. Saya Liviana Cerlisa, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.